Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog tempatnya mencari materi burung Cucak Rowo. Oke bosku, seperti biasa tiap hari ada update, ada info, ada review-review bosku yang akan saya bagikan. Ini di depan saya ada anak-anakan bosku, masih muda banget, usia 2 bulan. Mulus semua, tidak ada minus. Posture besar panjang. Standar bosku ya, tapi tidak jumbo ya. Besar tapi tidak jumbo. Usia baru 2 bulanan. Ya, kita terus cek aja bosku, ini ada kredit 3 pasang, bisa dipesan bosku. Bisa dipesan paling ini kalau dipesan paling saya berani ngirim ya mungkin seminggu ya bosku ya. Ini saya simpan seminggu dulu supaya aman. Yang jelas ini sudah belajar makan burungnya. Seperti ini bosku ya, ini udah ngepurnya ini udah bagus ini yang ini. Yang pasangan yang tengah ini sudah apa ya istilahnya ya, makannya udah bagus makannya. Jadi dia jangkrik udah bisa sendiri, ulat juga udah bisa. Pur juga udah makan banyak. Ini mencari-cari potongan jangkrik ini. Itu. Kondisi sehat, tidak ada minus mulus. Postur standar bosku. Tidak besar, tidak kecil ya. Anggap aja standar ya. Cuman ini panjang-panjang burungnya. Ini sudah paling gede ini bosku, usia di 2 bulan lebih, sudah mulai mutasi bulu ya, mulus semua, tidak ada minus. Ini juga sama bosku, masih kikik ya bos ya, tapi sudah makan sendiri. Kalau dari sisi usia ini sudah 2 bulanan. Nih, yang satu itu ngeripik terus tuh. Tapi masih kiki bosku kayak gitu. Ini bahan bagus nih, manja. Tapi udah ngeripik bagus. Bisa dipesan seminggu lagi bosku. Harga ini per pasang kita apa adanya bosku ya. Seperti ini di harga 9,5 juta. Kalau mau di DNA ya nambah biaya DNA sendiri bosku. Ini harga pas saja bosku. 9,5. Yang jelas burung kita rawat. Kita master bosku, masterannya rowo hutan bosku. Saya di rumah ada 2 pasang itu cak rowo asli hutan. Yang satu udah gacor banget, udah ngeropel itu. Ini kita sandingkan. Ini produk asli Jogja bosku ya. Produk asli Jogja. Ini pasangan-pasangan satu sarang. Tapi ini belum DNA ya, hanya sebatas prediksi. Mungkin ini yang paling yang sebelah kanan, yang panjang ini kemungkinan jantan. Yang sebelah sini kemungkinan betina. Tapi ya baru sebatas prediksi bosku, bisa salah bisa benar ya. Ini juga sama. Prediksi juga jantan betina. Posturnya panjang, bagus. Ini jantannya kayaknya yang ini ya, yang makan terus ini. Ini ekornya ada yang patah-patah, nggak masalah bosku. Sama ya bosku ya, ini harga kita di 9,5. Kondisi apa adanya. Bisa dipesan mulai hari ini. Nanti kalau sudah siap bisa kita kirim ya, estimasi sekitar seminggu ya bosku ya. Ini bosku yang ngeripik terus ini. Ini saya rekomendasikan yang ini. Tuh. Sudah terpantau ya. Utuh, mulus, tidak ada minus. Cuman ya masih kiki. Masih sangat muda bosku. Usia 2 bulan itu secara fisik bisa diamati bosku. Jadi dadanya itu sudah melirik tapi masih tipis ya bosku ya. Nanti kalau sudah 3 bulan biasanya udah tebal dadanya itu.
ekor sudah mentok. Ini juga udah kotoran pure udah ada ini, tapi masih ya biasa bosku, masih anakan, masih minta jangkrik seperti itu. Itu dikasih jangkrik biasanya langsung makan, langsung dimakan. Sembilan setengah juta sepasang. Burung garansi sehat, tidak ada minus. Mata, paruh, kaki-kaki, sayap sudah saya cek semua bosku, aman. Kalau dengan DNA nambah biaya bosku ya, nambah biaya jadi sekitar 10-an. DNA itu sekitar 500 per pasang ya. Soalnya kita memanggil ya, dimanggil datang ke rumah ya, otomatis ada biaya transport. Ini bosku, bisa dipesan nih, ngeripik terus. Ya masih sangat muda ya, nah, masih gigi-gigi, tapi ini potensinya bagus. Kita jual pasangan aja bosku, biar cepet habis ya, kayak gitu. Oke, saya kira cukup jelas. Review-review hari ini ada 3 pasang anakan, masih sangat muda belia, usia 2 bulan. Yang satu pasang, yang tengah ini sudah aman ini bosku, tapi tetap kita pending dulu untuk seminggu ya. Yang ini juga sudah aman, ini sudah ngepur, sudah doyan jangkrik juga. Cuman ya masih, karena usianya masih 2 bulan, jadi tuh ulat juga udah mau ya. Kayak gitu. Aman. Untuk amannya aja bosku, jadi supaya kalau teman-teman yang beli itu sering keluar-keluar atau tidak standby di rumah ya, supaya aman kayak gitu. Ini yang rewek terus tapi masih kiki-kiki bosku ya. Sama ini. Ini juga udah doyan jangkrik ini. Ulat ya, ulat. Nah, ada ulat dia mau ya, mau nyari situ. Oke bosku, barangkali ada yang berminat silakan di japri WA saja bosku. Sahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, Jakarta Indonesia.